Ay, masih kecil suaranya. Ibu-ibu sun lagi makan malam. Ay, belumki. Pantasan kecil suaranya. Saya ulangi sekali lagi, semoga dengan suara kita ini membangunkan almarhumah bahagia melihat semua cucu-cucunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bertanya kepada Bapak MC juga sekaligus cucunya. Berapa tahun usianya? Diperkirakan ya 85. Ya, 85 umurnya. Dan saya yakin dan percaya anak-anaknya kalau ada bisa sampai seperti umurnya ibunda, luar biasa. 85 jarang sekarang. Biasa sebelum saya ceramah takziah, saya melaksen dulu. Apalagi katanya keluarga besar ini. Anaknya yang hadir pada kesempatan ini bisa angkat tangan, perempuan dulu. Nah, satu, dua, tiga, laki-laki, empat, nah, ada empat, lima, enam, oke, ada enam, satunya mungkin, oh, ini, satu lagi ya, alhamdulillah, semuanya hadir. Eho-nya Pak dimatikan saja. Eho-nya ada tes-tes. Ada tulisan echo. Yeah. Tes 1 2. Ya. Yeah. Tes 1 2. Jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah semua anaknya hadir, saya yakin dan percaya enggak usah mikopsi cucunya. Ya, yeah, termasuk tadi Pak MC, mungkin juga beliau cucu-cucunya, dan insya Allah semuanya menjadi saksi orang tua kita, nenek kita menyaksikan kita hadir pada kesempatan yang penuh berkah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia sebenarnya tidak ada yang mati. Hanya kita berpindah tempat dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya. Jadi ibaratnya ini rumah. Ada ruang tamunya, ada ruang keluarganya, ada ruang dapurnya. Kita berasal dari luar, namanya alam arwah, masuk ke alam 9 bulan rahim ibu, kemudian pindah lagi ke alam dunia. Inilah kita sekarang alam dunia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lama bu. Tidak lama sekali di muka bumi ini, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perumpamaannya orang mengendarai unta, kemudian singgah sejenak di bawah pohon kurma tidur, kemudian dia bangun melanjutkan lagi perjalanannya. Dunia itu semacam kita tidur saja. Oleh karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umur kita antara 60 sampai 70 tahun. Sekarang saya mau tanya ke bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini, yang berumur 60 tahun angkat tangan Pak. Bapak-bapak dulu yang 60 tahun. Ayo, takut-takut kayaknya. Coba ibu-ibu umur 60 tahun ada di sini. 60 tahun anak pertamanya mungkin ya. Jangan lagi takut bu. Kalau memang tiba nih pemanggilnya, surat undangannya, walaupun tidak sampai 60 dan panggil tau bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam waktu yang sangat-sangat singkat ini, pergunakan sebaik-baiknya untuk persiapan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bu, siap? Siap bu? Jangan makin lama-lama dekat di bulan suci Ramadan. Ini malam Minggu
besok sore sudah siap diberitanya. Malam ini sudah disiapkan mikrofonnya untuk meneropong hilal bulan suci Ramadan. Kalau bukan Senin, pasti hari Selasa. Jangan mesti cari akidah-akidah yang lain. Karena banyak tong sekarang yang merajalela belum diteropong hilal puasa nih. Ada itu sekarang sudah puasa nih. Jadi nanti lebaran, 3 hari sebelum lebaran, lebaran tong dia. Jangan mesti yang aneh-aneh. Cukup saja yang diikuti 2. Yang pertama yaitu si hijau, yang kedua adalah si biru. Jangan lagi cari warna lain. Yang pertama adalah si hijau, biasanya itu dia meneropong melihat. Itulah yang diikuti oleh pemerintahan kita, memadukan keduanya dengan hisab dengan ru'yah. Tapi ada juga tidak perlu dia di ru'yah, tidak perlu dilihat. Buat apa dilihat? Cukup dihitung. Itulah yang diikuti oleh organisasi Muhammadiyah. Seperti hanya yang ada di Saudi, tidak usah kita lihat, cukup menghitungnya saja. Yang jelas sudah disepakati 100 tahun yang akan datang sudah bisa ditentukan kapan awal Ramadan dan kapan kita melaksanakan Idul Fitri. Karena dia hitungan seperti hanya bulan Syamsi. Tetapi selain daripada 2 ini, jamaah sekalian, tidak usah kita ikuti. Oleh karena itu saya kembali, untuk persiapan sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak usah mungkin kalau 11 bulan itu ya terkadang kita ya tinggi ketakwaan, terkadang juga tidak. Tetapi ulama kita mengatakan pergunakan kesempatan selama 29 atau 30 hari untuk memperbanyak ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa yang tidak pernah tinggalkan masjid untuk melaksanakan salat tarawih, otomatis 1 tahun dia mendapatkan 80 tahun. Coba setiap tahun 80 tahun. Makanya pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Miraj, apa perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad, usia umatmu memang pendek-pendek, tetapi pahalanya jauh lebih tinggi dibandingkan umat-umat terdahulu. Usianya Nabi Nuh berapa tahun, Bu? 1500 tahun usianya. Usianya nabi-nabi setelahnya sekitar 700 tahun. Dan usia kita jarang bisa sampai 100 tahun. Oleh karena itu, jamaah sekalian, saya meminta kepada kita, genderang bulan suci Ramadan sebentar lagi kita memasuki, ayo pergunakan sebanyak-banyaknya untuk persiapan menyongsong hari yang namanya kematian. Karena yang namanya kematian semakin hari semakin dekat yang akan kita tuju, jamaah sekalian. Oleh karena itu, jamaah sekalian, waktu yang terbaik saya ajarkan sebelum materi takziah, pada waktu sudah ditetapkan tanggal 1 Ramadan, dianjurkan untuk kita berdoa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita selamat di dalam bulan suci Ramadan. Karena biar didapat bulan suci Ramadan, tapi kalau sakit apa tonji bisa dikerja. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kumpulkan semua anaknya sebelum memasuki bulan suci Ramadan, seraya dia berdoa. Apa doanya? Doanya sangat sederhana dan biasa kita dengarkan. Allahumma antas salam. Apalagi? Wa minka salam. Apalagi, Bu? Wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Sebenarnya redaksi hadisnya bukan ini, tapi saya sampaikan ini karena sama ji meminta keselamatan, semoga kita sehat-sehat di dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibunda atau nenek kita Hajjah Siti Dinar, ya Hajjah Siti Dinar Puang Baji, saat ini sudah dites oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat ini kita doakan semoga dia ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi khusus malam ini kita berdoa semoga dia dibangunkan sejenak
melihat anak cucu-cucunya yang hadir pada kesempatan ini. Karena orang meninggal pada hakikatnya jamaah sekalian, dia tidak tertidur. Orang meninggal dia tidak mati, tapi dia merasakan seperti halnya yang kita rasakan di dunia. Perbedaannya, kalau banyak bekalnya dia bahagia, tapi kalau tidak banyak bekalnya dia tersiksa di dalam kuburnya. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena almarhumah sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini, apa-apa sebenarnya yang perlu kita amalkan sehingga keluarga kita juga ikut berbahagia di alam barzakh. Dan ini banyak yang tidak diamalkan oleh keluarga-keluarga dan anak-anak tercinta daripada orang yang telah meninggal. Yang pertama jemaah sekalian, saya sangat prihatin. Biasa kalau ada jenazah dibawa ke masjid, banyak sekali pengantarnya, ikut semua anak-anaknya dibawa ke masjid. Tetapi yang ikut masuk di dalam masjid itu hanya 1-2 orang saja. Pernah saya tanya jamaah sekalian, "Bu, kenapa tidak masuk ke dalam masjid?" Ada yang mengatakan, "Haid kah ustaz? Kalau haid tidak usah masuk. Karena perempuan yang haid tidak boleh memasuki masjid. Makanya kalau salat Idul Fitri, Idul Adha dianjurkan memang kita melaksanakan di lapangan atau melaksanakan di masjid, tapi disiapkan di luar karpet khusus untuk orang-orang yang berhalangan, boleh. Tetapi kalau pernah saya tanya juga, kenapa tidak masuk bu? Ada juga, kenapa tidak masuk pak? Tidak ada wudhu ustaz. Padahal tidak ada satu pun masjid sekarang tidak ada WC-nya. Dalam hatiku, kutunya ini pergi ambil air wudhu. Padahal ada WC-nya, tinggal kita masuk melaksanakan salat jenazah. Nah, kalau memang alasannya jamaah sekalian sulit mengambil air wudhu karena dekat waktunya masuk di masjid langsung disolati, maka ada ulama yang berpendapat sebenarnya salat jenazah itu bukan salat, tapi salat jenazah sebenarnya pada hakikatnya adalah doa. Kenapa dikatakan bukan salat? Karena yang namanya salat itu dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Salat jenazah juga takbir, ditutup dengan salam. Tetapi ada satu yang tidak sesuai dengan pengertiannya salat, biruknin wa syara'itin makhsusah, dengan rukun, dengan syarat-syarat tertentu. Apa rukunnya? Salah satunya ada rukun. Nah, sekarang saya tanya kipak, salat jenazah ada rukunnya atau tidak ada rukunnya? Tidak ada rukunnya. Kalau tidak ada rukunnya berarti tidak masuk pengertian daripada salat. Nah, jangan tahu sih salat jenazah Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, tidak ada itu. Nah, salat jenazah tidak ada rukun. Yang kedua, ada enggak salat jenazah ada sujudnya? Tidak ada. Kalau tidak ada sujudnya berarti bukan salat. Maka ulama mengatakan kalau memang terpaksa waktunya singkat, orang sudah mulai, karena tidak ada namanya salat jenazah masbuk. Kalau memang sudah mau dimulai salat, kemudian kita tidak ada wudu, tak ikut saja. Kenapa ikut saja jamaah sekalian? Karena ada pendapat mengatakan ini bukan salat, tetapi ini hanya doa. Ustaz, tidak ku tahu apa yang dibaca. Ini juga biasa menjadi problem di masjid, bertanya, Ustaz, itu laki-laki atau perempuan? Apalagi kalau di Mekah, kita naik haji atau naik umrah, tangkis itu berapa orang yang meninggal? Siapa namanya Pak Ustaz? Laki-laki atau perempuan? Tidak usah tahu, yang jelas kita niat, saya niat untuk salat jenazah ikut sama Pak Imam. Yang jelas Pak Imam sudah tahu bahwasanya yang disalati ini adalah laki-laki atau perempuan. Ustaz, tidak kutahui bacaan-bacaannya. Cukup satu saja yang kita tahu setelah takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, itu saja sudah cukup. Ustaz, setelahnya salawat. Salawat itu walaupun kita tidak baca karena Pak Imam sudah membaca doa. Salawat adalah doa. Yang tidak bisa diwakili hanya suratul Fatihah. Kenapa jamaah sekalian, saya selalu sampaikan
Kalau ada keluarga tak yang meninggal, jangan lalu kita tinggalkan untuk tidak ikut salat jenazah. Karena yang pertama, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meninggal, saya ulangi, barang siapa yang meninggal keluarganya kemudian disalati minimal 40 orang. Kira-kira ini kemarin disalati di masjid mana? Polres lumayan banyak jemaah. Yeah. Waktu salat apa? Salat duhur ya, asar. Yeah. Mungkin lumayan banyak jemaahnya. Kalau jamaah tetapnya sekitar ada 30, tambahkan lagi keluarganya 20, otomatis sudah masuk dalam hadis 40 orang. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Insya Allah di kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi penolong. Alangkah bahagianya almarhumah Puan Baji disalati oleh anak cucunya, ditambahkan oleh jamaah, dan dia dipermudah pada waktu dihisab atau dihitung atau ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang pertama Pak, jangan sepelekan salat jenazah. Ada keluarga tak, ada tetangga tak, kita ikut pergi salat berjamaah, ada orang disalati, jangan tinggalkan, kita ikut salat jenazah. Yang kedua yang didapati, tadi yang saya sampaikan, yang didapati orang yang meninggal. Sekarang Ustaz, apa yang saya dapat? Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla janazah falahu qiratan. Siapa yang ikut mensalati jenazah mendapatkan dua qirat. Kalau hanya datang melayat, ini yang banyak sekarang, datang melayat pulang, setor pulang. Yang terbaik sebenarnya kita datang tunggu sejenak kemudian sama-sama mensolati. Kalau hanya datang dapat satu qirat. Kemudian kalau tinggal sampai ikut mensolati dapat dua qirat. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bagaimana orang yang ikut ke tempat pemakaman? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mendapatkan tiga qirat. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan qirat? Nabi mengatakan yang dimaksud dengan satu qirat itu sama besarnya dengan pahalanya Gunung Uhud. Bapak-bapak yang sudah haji atau umrah pasti sudah melihat Gunung Uhud ya. Tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil. Kira-kira bayangkan jamaah sekalian, ada emas tak sebesar Gunung Uhud banyak atau tidak? Jangankan seperti gunung Pak, sekecil-kecil begini saja emas yang kita dapatkan jamaah sekalian, bisa dibayangkan bagaimana besarnya pahalanya seseorang yang ikut mensalati jenazah. Kita mendapatkan pahala seperti hanya Gunung Uhud, tapi bukan batu, tapi terbuat dari emas. Luar biasa jamaah sekalian besarnya pahalanya orang-orang yang ikut mensalati, baik kepada jenazahnya ataupun orang keluarga yang mensalatinya, dua-duanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ayo, salatullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Ini yang sering saya ceramahkan, sederhana tapi sangat-sangat diperlukan oleh keluarga yang ditinggalkan ataupun keluarga kita yang telah mendahulu. Tadi yang pertama apa? Salat jenazah, jangan tinggalkan. Ustaz, anak-anak boleh gak ikut? Boleh. Jadi boleh, ikuti misalnya Pak Imam. Pak Imam takbir apa gitu? Ya, yang penting kita ikut semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang saya mau sampaikan, tadi ada anaknya 6 orang ya yang masih hidup pada kesempatan ini, dan saya tidak bisa menghitung berapa jumlah cucunya. Ya, mungkin ada yang bisa menghitung berapa jumlah cucunya. Kayaknya banyak sekali nih ya. Bahkan mungkin ada cicinya. Ada cicinya. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan juga keturunan yang banyak. Pak, Bu, jangan mi anak tata dua saja. Kasih banyak-banyaki. Kenapa dibanyak-banyaki? Karena kalau banyak anak, banyak keturunan, satunya mungkin mempertuparui
tapi masih ada anak kita yang care, yang mengingat kepada kedua orang tua. Dan ini yang saya mau sampaikan, Pak, yang kedua ini, hendaknya menjadi seorang anak menjadi berbakti kepada kedua orang tua walaupun orang tua kita sudah meninggal. Salah satunya, Pak, ada nama orang tadi, salah satunya bulan suci Ramadan, jangan melewatkan bulan suci Ramadan. Tidak ada muni dikasih masuk di masjid, mana itu 50.000 rupiah. Mau disebutkan ataupun tidak disebutkan, yang jelas nyata, lewat celengan, keluarkan uang 50.000 rupiah, 100.000 rupiah, 300.000 rupiah. Sedekah ini saya peruntukkan kepada almarhumah Haja Siti Dinar Puang Baji, sampai kepada orang yang kita niatkan. Tidak ada perbedaan pendapat ulama, sedekah itu pasti sampai kepada orang yang kita niatkan. Sekarang saya mau tanya ke anak yang perempuan dulu, yang perempuan dulu, bagaimana, Bu, siap jadi sumbangkannya orang tua kah bulan Ramadan ini? Siap jadi, Bu? Siap. Jangan banyak sesuai dengan kemampuan tak. Apalagi kalau banyak, alhamdulillah. Kalau kurang-kurang ni, kasih lewat celengan. Kalau banyak-banyak, lewat panitia. Ustaz, kenapa bisa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalau ada orang bersedekah mengatasnamakan keluarganya, kemudian ada saudaranya yang lain yang tergerak hatinya karena dia bersedekah juga melihat saudaranya yang lain, maka yang pertama bersedekah mendapatkan dua pahala. Kenapa dua pahala, Pak? Karena yang pertama dia dapat pahala bersedekah, yang kedua dia menjadi contoh daripada saudara yang lain. Nah, saya juga dapat. Oh, nah ingat ki, Pak Ustaz Muammar mengatakan dulu, kalau kita bersedekah sama orang tua, maka orang tua tak dapat, yang bersedekah juga tak dapat. Maka itu yang disampaikan tadi oleh MC, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajru biha wa ajru man amila biha ba'da. Nah, ini saya bacakan lafaznya. Siapa yang memulai sebuah usaha, baik itu usaha ilmu ataupun usaha sedekah amal, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama karena dia mengamalkan ilmu tersebut, sedekah tersebut. Pahala yang kedua karena gara-gara dia, orang lain mengikutinya. Jadi saya mau lihat nanti siapa yang melang pertama langsung menyebutkan namanya, sumbangan dari orang tua kita. Nah, siapa anaknya tadi sini? Ini ya, ibu siapa? Ibu siapa nama kata? Sebut ni. Haji. Ya. Nuji. Haji. Nuji. Nuji. Okey, Haji Nuji bersedekah terhadap almarhumah Puan Baji. Berapa jumlahnya? 500.000 rupiah. Anak keberapa, ibu? Anak kelima. Malu-malu anak pertama. Mata kita anak pertama. Pertama tengah berjamaah. Wah, ini adekku lagi kelima, 500.000. Saya tambah 700.000. Apa? Jadi kita bu pertama mengeluarkan karena tergerak hatinya ke kata, maka kita mendapatkan pahala dua. Jadi 500.000 ditambah lagi satu kali lipat menjadi satu juta pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ditambah lagi dikeluarkan pada bulan suci Ramadan, tidak terhitung pahalanya, jamaah sekalian, dan orang tua kita sangat berbahagia di alam bangsa. Saya minta maaf, Pak, saya keliling ceramah jamaah sekalian di masjid kota, masih jarang diperhatikan itu sumbangan atas nama almarhumah. Di masjid aku lagi jarang. Ya. Coba perhatikan, Pak, jarang. Tetapi ketika kita jalan-jalan di daerah Tala, Marang, Sigiri, Mandale, apalagi daerah Sigiri itu masjid besarnya, saya malam ketiga di sana, kalau pengumuman almarhumahnya itu biasa lebih panjang pengumuman sumbangan kepada almarhumah dibandingkan ceramahnya Pak Ustaz. Saking banyaknya orang yang menyumbang untuk keluarga yang telah ditinggalkan. Kenapa bisa, jamaah sekalian? Tidak ada perbedaan pendapat ulama, sedekah untuk orang meninggal 100% sampai.
Oleh karena itu saya memohon sekali kepada anak yang ditinggalkan, berapa kemampuan tak mau disebut ataupun tidak disebut, tapi saya katakan jauh lebih bagus kalau disebutkan. Ustaz, nanti riak kan? Riak itu urusan tak dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau disebutkan kemudian ada orang lain mengikuti kita, maka pahalanya terbagi dua. Satu kita dapatkan, satu didapatkan orang tua, tambah satu bonus kepada orang yang melakukan pengumuman dengan kesalahan. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kedua, saya sampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan, jangan lewatkan bulan suci Ramadan sebelum sedekahkan kepada ibunda tercinta. Ini orang tua laki-laki kita masih hidup. Ah, sudah meninggal. Jadi ingat, tahun berapa meninggal itu? 2001. Ya, sudah lama ya. Tapi ingat, bukan cuma ibunda tapi juga bapak yang telah meninggalkan kita, adil ki. Mungkin 50.000 tak 100.000. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua jemaah sekalian, jangan melupakan keluarga yang telah mendahului kita dengan sedekah. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, yang sangat diharapkan orang yang meninggal tapi jarang dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan, yaitu ziarah kubur. Saya minta maaf jemaah sekalian, ziarah kubur ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziaratul kuburi tazkiratul maut, ziarah kubur itu mengingatkan kita terhadap kematian. Yang biasanya di daerah kita nanti bersih kuburan itu kalau sudah lebaran. Pokoknya kalau sudah lebaran bersih semua kuburnya nenek. Tapi setelah lagi lebaran, maka lagi kuburan. Kenapa? Karena biasanya kita pergi menziarahi keluarga kita yaitu setelah lebaran. Padahal ada seorang ulama yang menjadi panutan saya juga, yaitu Andre Gurunta Harisa almarhum, pimpinan pondok pesantren Nahdlatul di Makassar. Dia itu membiasakan keluarganya setelah salat Jumat. Jadi setelah salat Jumat dikumpul semua anak cucunya, kemudian dia sama-sama pergi menziarahi kuburan neneknya. Ketika saya tanya, Pak Kiai, kenapa kita setiap hari Jumat, walaupun anaknya jauh, selama masih ada di daerah Makassar, dipanggil semuanya? Apa dia katakan? Saya membiasakan kepada anak cucuku, supaya saya juga nanti setelah meninggal, terbiasa mereka pergi menziarahi saya. Alangkah bahagianya saya ada di dalam, kemudian ada di antara cucu-cucuku yang mendoakan, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwanhu. Ustaz, saya biasanya pergi tonjak ya kubur, tapi pergi jak duduk, yang membacakan doa adalah Pak Imam. Tidak salah, tapi dengan catatan kalau baca doa Pak Imam amin toki. Saya minta maaf, banyak orang pergi menziarahi kubur jamaah sekalian ikut tonjak duduk, tapi suaranya Pak Imam kecil Tommy, kemudian dia ngegesok bicara di situ. Jadi nenek tak tidak bahagia karena tidak ada di antara anaknya yang mendoakan. Pak Imam saya doakan, alangkah ruginya kalau hanya Imam saya doakan, minimal ketika Pak Imam membaca doa, kita yang di belakang membaca amin. Kita membaca amin, karena orang yang berdoa dan membaca amin jemaah sekalian sama-sama dihitung sebagai doa. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita membudayakan untuk menziarahi kubur, tetapi dengan catatan kita pergi menziarahi kubur jangan menganggap kita mendapatkan manfaat dari kuburan, tapi justru orang yang meninggal yang mendapatkan manfaat terhadap orang yang masih hidup. Ini semoga tidak ada keluarganya yang begitu. Banyak di antara masyarakat kita pergi menziarahi kubur biasanya kalau sudah acara pengantin. Ustaz, salah atau tidak? Tidak salah. Silakan pergi menziarahi kubur kalau sudah pengantin. Biasanya pergi menziarahi kubur kalau ada hajatan-hajatan besarnya, tidak salah. Yang salah biasanya keyakinannya. Terkadang ada di antara masyarakat, kalau dia terkena sakit, terkena penyakit, biasanya mengatakan, manu memo we, nasabah, denen temi toko buru dan nenek. Ini salah.
Kenapa salah jemaah sekalian? Karena sudah ada nilai-nilai kemusyrikan. Dan yang lebih parah lagi jemaah sekalian, pergi menziarahi kubur tapi meminta-minta di kuburan. Apa biasanya bilang? Puan, engkau di mana ni kasih apomu? Masa bumi? Masih ada cucumu ini puan belum menikah. Ini laporan sama nenek. Tidak ada kaitannya nenek terhadap rezekinya anak. Justru anak yang datang untuk mendoakan keluarga yang telah mendahului cinta. Jadi ini harus dikelirkan tauhid kita jemaah sekalian. Jangan sampai bermasalah akidah, biar bagaimana banyaknya pahala tetapi dihitung nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akidah kita yang bermasalah. Salah satunya ziarah kubur. Dianjurkan untuk menziarahi kubur, tapi yang dilarang menganggap ada sesuatu manfaat daripada kuburan itu. Yang lebih parah lagi jemaah sekalian, saya masih sering lihat, semoga tidak ada ji keluarga yang melakukan, tapi kalau ada keluarga yang melakukan, tolong disampaikan sebagai nilai dakwah kepada kita. Kalau keluarga kita bertobat, kita mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, saya juga dapat. Saya biasa masih melihat jemaah sekalian, saya minta maaf. Kita menghargai para karain-karain yang telah mendahului kita. Dua tempat biasanya saya lihat, ada perkuburan yang ada di Raja Siak. Nah, yang kedua ada kuburan yang jalan ke Tonasa 2 di Salon Talang itu. Karain siapa lagi saya lihat? Karain Sabila. Masih banyak saya lihat jamaah masyarakat kita mungkin setelah ada hajatannya membawa makanan ke sana. Biasa Pak. Biasa sekali kita lihat ada orang yang menyalakan lilin di kuburan. Tidak di sini Pak. Daerah-daerah bawah itu masih banyak. Kalau mulai lebaran ini, boy, menyala-nyala kuburan. Maka apa gunanya itu? Katanya supaya juga dia terang kuburannya. Saya bilang kalau mau terang kuburannya, bukan lilin dikasihkan. Terang memang lilinnya, terang memang kuburnya, tapi yang dirasakan di dalam doa daripada anak-anak yang telah ditinggalkan. Apalagi membawa makanan jemaah sekalian. Dilarang sama sekali membawa makanan ke sana, takutnya makanan itu dijadikan sebagai sesajen dan itu bagian daripada kemusyrikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan kemusyrikan, tapi memaafkan semua dosa-dosa yang lainnya. Satu saja yang dia mampu dimaafkan, dosa-dosa kemusyrikan. Jadi yang ketiga ini jemaah sekalian, harap kita membiasakan anak tak pergi menziarahi kubur dengan catatan jangan mengambil manfaat dari kubur, tapi justru keluarga kita yang meninggal mengambil manfaat karena kedatangan kita mendoakan almarhum atau almarhumah. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Nah, berapa nih Bu? Tiga itu? Yang pertama tadi apa? Salat jenazah. Yang kedua apa? Sedekah kepada keluarga yang telah ditinggalkan. Yang ketiga adalah ziarah kuburan. Terakhir sekali yang saya mau sampaikan jemaah sekalian, yaitu yang ada kaitannya yang viral saat ini. Yang viral saat ini tentang masalah pemahaman-pemahaman yang ada di tengah masyarakat kita yang ada kaitannya unsur-unsur tauhid. Banyak di antara masyarakat kita mengetahui perjalanan sejarah Pak. Itu dulu daerah Sulawesi Selatan bukan Islam yang pertama. Di daerah Jawa ribuan tahun dimasuki ajaran Hindu, tapi di Sulawesi Selatan bukan ajaran Hindu, tapi ajaran kebatinan. Agar yang ajaran kebatinan pakai-pakai. Makanya biasa di tengah masyarakat itu, engkau mau pernah yakini makada, tiba-tiba mancaji bawi, tiba-tiba mancaji asui. Ya. Engkau di tengah masyarakat tak yakini kriasa perakan, toh?
Engkau kaya kira masyarakat tuh, engkau riasa perhatian. Ustaz, jadi enggak? Ada jadi. Engkau riasa di tengah-tengah masyarakat tak meyakini yang disebut dengan patiro ganja ada sedang. Okay. Ini saya pernah ceramahkan dari Segiri, ternyata di sana tersinggung orang. Bukan kampungnya saya bilang, karena ada katanya kampungnya masalah patiro ganja. Bukan kampungnya saya bilang, tapi pelaksanaan keyakinannya. Iya, kurang-kurang dan lena lo ke masa pasap padan le lo sandra-sandra. Nah, terkadang naroba ya senang. Oh iya dan lena deh nasi cocok. Nah sabar deh nasi cocok asalnya lakin nasi bawa. Binina. Makanya ada teman haji saya jamaah sekalian orang di bawah tahu sebutkan kampungnya teman haji saya kemarin. Dipersulit di imigrasi karena beda namanya di buku nikah dengan akte kelahirannya dengan KTP-nya. Buku nikahnya berubah menjadi pocek, kemudian KTP-nya hatma. Saya bilang kenapa ini, biasanya kan orang ganti nama ke lebih keren, dia namanya Fatma dirubah menjadi pocek. Saya bilang kenapa dirubah nama mata, bilang ustaz waktu aku mau menikah di bintang biasa, kok dia kira si cocok. Makanya di buku nikah aku diganti supaya si cocok dan leku nasib. Sekarang saya tanya, rezeki kita bertambah atau tidak? Nah bilang Pak Ustaz sama di kurasa. Jadi ini dipertanyakan jamaah sekalian, kalau ada keyakinan begitu diluruskan jamaah sekalian, karena keyakinan-keyakinan ini yang membuat kita nanti tersiksa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana tosi kalau masyarakat yang sudah turun-temurun melaksanakan hal tersebut tinggal diluruskan? Ulama kita yang menyampaikan agama di Sulawesi Selatan jamaah sekalian tidak langsung mengatakan haram. Tapi dia menempuh cara-cara dakwah yang baik, dia mengislamkan budaya-budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Saya berikan contoh. Ada seorang profesor di UIN Alauddin Makassar pernah meneliti kenapa di daerah Tator sedikit Islamnya dibandingkan daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Ternyata diteliti jamaah sekalian, ulama yang menyampaikan dakwah di Tator langsung mengatakan haram. Salah satunya engkerya sama nenek di sana, toh nenek artinya orang tua yang sudah meninggal di balsem apa namanya di supaya tidak membusuk, kemudian setiap tahunnya dikeluarkan untuk ketemu dengan keluarganya. Nah, setelah masuk pendakwa, tidak bisa menerima ini. Ini haram. Tidak bisa dikeluarkan nenek moyang kita. Andai kata mungkin ulamanya dulu di sana menyampaikan, ya biarkan dulu begitu, dikeluarkan nenek moyangnya, nanti didakwai secara turun-temurun, diperbaiki-diperbaiki, akhirnya ditinggalkan. Maka mungkin ajaran Islam di sana bisa berkembang lebih pesat dibandingkan caranya Dato' Ribanda, dibandingkan caranya Andre Guru Ta'asad yang ada daerah Bugis Makassar. Orang Bugis Makassar mengatakan Guru Ta'asad itulah menjadi cikal bakal pesantren pondok pesantren As'adiyah. Ulama-ulamanya sangat terkenal seperti di Istiqlal. Imam besar Istiqlal Nasaruddin itu berasal dari sana. Adi Alauddin rata-rata tamatan asadia yang banyak mendominasi. Kemudian murid pertamanya Andre Guru Tambo Dalle, ada Imam Koso. Andre Guru Daud Ismail Sope. Ada juga pesantrennya di sana. Semua murid-muridnya itu menyampaikan dakwah dengan cara yang baik, tidak langsung mengatakan budaya itu haram. Tetapi diberikan nilai-nilai keislaman. Salah satunya jamaah sekalian diterima oleh masyarakat kita, riolo tawe nareko engka acarana engka riasa itu baca-baca. Ya, mau baca-baca. Apa biasa dibaca-baca jamaah sekalian? Biasa kan engka, ada saya engka utina, engka manuna, dan lain sebagainya. Ketika para ulama kita dulu awal-awalnya menyampaikan bahwasanya ini bacaan-bacaannya harus diganti karena bacaan-bacaannya masih mengandung nilai-nilai musyrik. Nah, bahasa-bahasa Ugi, bahasa-bahasa Mangkasa, bahasa-bahasa Mandar yang dipakai dalam baca-bacaannya diganti. Digantilah oleh ulama kita dengan bacaan-bacaan doa. Salah satunya tadi Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam.
Kemudian yang kedua, istilahnya sebagai sesajen diganti. Ada istilahnya kalau daerah Bugis Makassar nasengi dot salama. Jadi namanya diganti menjadi dot salama, doa keselamatan. Maksudnya angkata biasanya makdot dan rasul, doa kepada rasul itu salawat. Jadi cara ulama kita mendakwakan hal tersebut tidak langsung mengatakan haram, tetapi dia memasukkan nilai-nilai keislaman. Jamaah sekalian, akhirnya orang-orang tua kita, nenek moyang kita yang biasanya terbiasa begitu menerima baik keislaman, lantas diluruskan, hingga saat ini masih ada yang melakukan, tapi banyak yang meninggal. Jadi budaya begini jamaah sekalian, turun-temurun dilaksanakan, tapi nanti anak-anak di belakang ini tidak ada lagi yang mau melaksanakan. Jadi tidak usah terlalu ditegasi, karena anak-anak di belakang jarang lagi yang mau melaksanakan jamaah sekalian. Saya tahu, mungkin nenek moyangnya, neneknya yang tinggal di kampung masih melaksanakan bisa begitu. Kalau mulai barang kan masih banyak kapra itu, Bu ya. Tapi kriteria tinggal di kota jarang dilaksanakan begitu. Jadi jangan kita mengatakan bahwasanya dia sesat, tinggal diluruskan saja niatnya. Sentona, saya terkadang meluruskan niatnya. Biasa kan mereka mau baca-baca, tapi Pak Ustaz, iye satu kapra untuk bolaku. Nah, biasa begitu Pak ya? Untuk bolaku. Saya sampaikan yang dimaksud Bu untuk bolata keselamatan doata. Jadi tenian anreta letu, tapi yang letu adalah Pak Donat Takman. Didoakan semoga remata selamat-selamai, semoga penghuni rumah semuanya selamat. Amin ya Rabbal Amin. Diluruskan Pak. Tapi Pak Ustaz, iya untuk pengimpakku, iya untuk tokoku. Nah, diluruskan lagi. Yang dimaksud di sini Pak, didoakan semoga hasil tambata melimpah. Semoga pembelita di toko utang banyak, laris manis. Kita mendoakan doa-doa penambah rezeki. Jadi yang diluruskan masyarakat, jangan mengatakan, ah, ini haram, ini halal dan sebagainya. Yang kedua, Ustaz, biasanya kalau baca-baca di engka, agasana, engka kemenyan, dupa, jadi tidak ada masalah. Di Mekkah jamaah sekalian yang sangat mensucikan Tauhid, tapi setiap paginya tokonya itu dipenuhi dengan bau-bau dupa. Dan saya mengatakan jamaah sekalian bisa diperhatikan di kota-kota. Ya, di kota-kota pagi-pagi kesediaan menyalakan dupa, bacakan selawat, insya Allah malaikat memenuhi ruangan tersebut. Kita niatkan semoga banyak pengelita. Ya, kita memulai di tambata, ya pakailah dupa-dupa tersebut, karena salah satu yang disuka malaikat itu adalah bau-bau yang harum. Dan turun-temurun yang bau harum itu sepertilah dupa yang ada di tanah suci, juga bisa kita laksanakan di beberapa daerah, dengan catatan bukan menganggap itu kemusyrikan, tapi baunya mengandung atau memanggil malaikat pembagi rezeki. Jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di tengah masyarakat jangan mengatakan sesat, tapi diluruskan saja niat mereka. Cara begini jamaah sekalian insya Allah bisa diterima, dan lambat laun akidah kita bisa diperbaiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Biasa kita dengar ceramahnya, biasa kita dengar materinya, tinggal diamalkan saja. Yang pertama tadi, jangan pernah tinggalkan salat jenazah. Ada orang meninggal ikuti. Khususnya yang naik haji dan umrah, saya melihat banyak tuan jamaah, Ustaz, kenapa tidak berdiri ki? Capek kapal Ustaz. Saya bilang, walaupun duduk ki, bisa tunjuk salat jenazah dengan cara duduk kalau capek ki. Berdiri ki, apalagi jauh lebih bagus. Yang kedua tadi, jangan melupakan keluarga ta untuk sedekah selama bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga tadi jamaah sekalian, jangan lupa untuk menziarahi kuburan keluarga kita. Biasakan anak-anak kita pergi menziarahi kubur. Yang terakhir, mari kita sucikan akidah kita, jangan sampai ada unsur kemusyrikan sehingga kita menyesal ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan almarhumah jamaah sekalian, saya membacakan jamaah yang mengaminkan. Ala hazihi niyya, kita istighfar 3 kali. Semoga almarhumah diselamatkan dalam kuburnya. Almarhumah Hajjah Dinar Wambaji, kita istighfar 3 kali. Nastaghfirullahalazim.
Nastaghfirullahalazim. Nastaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdasy syakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ghafir hajja dinar wa majid. Allahumma ghafir hajja siti dinar wa majid. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i wa thalji wal barak wa nakkiha min al khataya kama yunakka thawbul abyadu min al danas. Allahumma baddilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha. Allahumma kiha fitnatal qabri wa azaban nar. Allahumma la tuharrinna ajraha hajja siti dinar quam baji. Allahumma la tuharrinna ajraha wa la taftinna ba'daha wa gfir lana wala. Ya Allah, ampunilah almarhumah quam baji. Ya Allah, berikanlah kasih sayangmu di alam kubur dan di padang mahsyar dan di surgamu, ya Allah, kepada quam baji. Ya Allah, berikanlah tempat di kuburnya jauh lebih bagus dibandingkan rumahnya di dunia. Jadikanlah keluarga yang mendampinginya di kuburan jauh lebih mencintainya dibandingkan keluarga anak cucunya yang ada di muka bumi. Ya Allah, berikanlah kesujukan dalam kuburnya, dan semoga doa-doa kami ini diperuntukkan 100% kepada almarhumah Wan Baji, ya Allah. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wabil akhirati hasanah tawakina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.